Cadangan bagi mewatakan tiga pulau di Melaka sebagai Taman Laut Negara kini berada di peringkat akhir tindakan kerajaan pusat. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, pewataan tiga pulau iaitu Pulau Undan, Pulau Nangka dan Pulau Dodol dijangka dapat diselesaikan sebelum hujung tahun ini dengan peruntukan sehingga lebih RM1 juta. Menurutnya, proses pewataan yang melibatkan radius 1 batu nautika di setiap pulau itu bukan sahaja berperanan menjaga habitat terumbu karang, malah memastikan hasil hidupan laut terus melimpah. Yang pertamanya, Taman Laut diadakan yang pertamanya untuk melindungi dan membiarkan habitat. Itu pertamanya. Yang kedua, kita hendak kalau boleh, habitat yang kita wujudkan kawasan tersebut akan terus melimpah ke kawasan-kawasan bukan Taman Laut. Jadi maknanya sumber perikanan akan terus bertambah. Kerana di negeri Melaka ini, kita punya sel-sel perikanan hanya 24% saja. Jadi kita yakin dengan adanya usaha kerajaan negeri ini dan kerajaan pusat ini, bukan sahaja menjadikan satu daripada produk pelancongan yang terkemuka, bahkan kita yakin ianya akan menambah bilangan perikanan dan kita meningkatkan lagi SSL kita. Bila berkata demikian, pada sidang media, program Melabuh Tukun Tiruan dan mengelilingi pulau-pulau Taman Laut Negeri Melaka hari ini. Hadir sama Esko Pembangunan Luar Bandar Pertanian dan Industri Asas Tani Melaka, Dato' Abdul Razak Abdul Rahman serta lain-lain kenamaan. Terdahulu, sebanyak 9 unit tukun tiruan dilabuhkan di kawasan Taman Laut Pulau Nangka dengan menelan kos berjumlah RM300,000. Sementara itu, satu rak propagasi karang juga berjaya dilabuhkan di Pulau Undan hasil kerjasama Jabatan Perikanan Negeri Melaka bersama Politeknik Melaka PMK.